Setengah-setengah orang zaman lah ni tak? Dia ada satu buku, buku kecil lah. Dia katanya, hadis-hadis daif dan hadis mauduk, hadis pelam yang ada di meja ceramah. Gambar dah? Meja-meja ceramah tu, orang-orang ada duduk, duduk taitot sot dalam Facebook ke gano. Ha, tu jadah tu, ada sebahagia. Orang-orang ada sebut, duduk baca, duduk wayak, hadis pelam. Dia tak cek dulu katanya, hak ni hak pelam. Kadang-kadang hadis hak daif jiddan. Nak lemuh, sangat-sangat lemuh. Tak tahu katanya nak berhujah macam mana. Tapi dia duk sebut, sebut, sebut. Benar dia kita duk sebut semua. Hari, 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 lama, lama, lama. Dia akan jadi satu kepercayaan. Satu pegangnya yang kita pegang. Supaya benar kita kecek. Eh. Kita tak tahu katanya ambil mana. Tapi bila kita duk kecek semua, dia jadi benar tu. Pegangnya ataupun kita supaya kita percaya benar kita. Hak kita duk kecek, benar hak kita duk dengar. Ha, tu gitulah. Ni pluk fang benar-benar hak tak molek kita usaha jadi tak ada dalam hidup kita. Ambil benar hak jernih, hak molek, hak betul. Orang-orang mengajar pun kena beramanah. Yang mengajar, yang hidup baca, yang hidup wayak benar-benar yang tidak ada tak tahu tanya ambil mana. Marajek dia tak tahu tanya ambil mana. Tempat rojok dia. Nah, ini sebagai peringatan saya rakyat kepada diri saya ni utama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada di dalam ayat 30 ni sampai 38 di dalam suratul Nur. Yang mana Allah taala firman di sini, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah ibadat ataupun dalam masjid-masjid Allah Ta'ala izin supaya diangkatkan suara di dalamnya. Dalam arti beribadat, azan, iqamah, semaya, baca derah dan sebagainya. Di sini sebagai tupuk tambah di atas apa yang kita sudah dengar terjemuh dalam bahasa Melayu, maka ingin saya baca beberapa kera'atah daripada hadis-hadis Nabi dan sebahagiannya adalah pendapat para sahabat pada zaman dahulu, iaitunya daripada Ali bin Abi Talhah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katanya ayat ni iaitunya fi buyutin adzinallahu an turfa'a, iaitunya di rumah-rumah ibadat di dalam masjid-masjid itu Allah izin supaya boleh akad suara. Boleh akad ada suara di sini artinya dia katanya nahallahu subhanahu wa anil lagwi fiha. Allah larang orang yang akak suara benar-benar yang lara. Lara macam mana? Benda hak tak ada faedah. Kita duk kecek dalam masjid. Ini tempat-tempat ibadat tidak sepatutnya kita apa? Kecek ataupun buat ataupun akak suara benar-benar yang tak sakut dengan kebaikan lah dengan secara umum. Tapi ada sebahagiannya wallahu alam lah hak ni saya duk tengok dalam hadis tak temung lagi. Yang setengah-setengah orang Melayu kita lah tulis dalam masjid man takallama fil masjid bi umuri dunya ahbatallahu amalahu 40 sanah. Orang-orang duk tulis dalam masjid setengah-setengah masjid ni. Saya duk pergi semaya pak, kadang-kadang tulis besar. Nak depan ataupun tepek-tepek di tiang masjid. Siapa-siapa yang kecek urusan dunia di dalam masjid, maka Allah Ta'ala akan purutuh amalan orang tu 40 tahun. Ini wallahu a'lam lah, saya duk cari dalam hadis tak temung lagi. Siapa kata macam tu? Ini ada setengah-setengah masjid-masjid. Wallahu a'lam lah, kalau dah jadi hadis sungguh, kita pakat terima katanya tak boleh kecek ha rui pui rai prayut dalam masjid. Tapi kalau sekiranya benda tu maksudnya kalulah perkataan tu hadis pelam, maka nyanyonya kepada orang-orang yang
duk tepek ataupun duk tulis ataupun duk pergi pegel dengan benda tu. Sebab Nabi SAW dia bagi saka dalam masjid. Dia akad nikah setengah-setengah sahabat dalam masjid. Dia mesyuarat dalam masjid. Dia kecek benar-benar sungguh, katanya Nabi ni dia jaga adab-adab dalam masjid. Sahabat-sahabat Nabi pun dia jaga adab dalam masjid. Maka apa tu? Hidup kita ni dia kena bergaul sesama sendiri. Lepas tu urusan orang-orang Islam pun dia kena kecek pergi mari, mesyuarat, tanya menanya dan sebagainya. Maksud gapo tu urusan dunia? Ha tu. Dah kita hidup atas dunia, kita kena kecek pergi mari urusan dunia. Urusan akhirat pun kita bicara, kita kecek, kita mengajar, kita royak. Ha ni nak minta ni siapa-siapa yang jadi ahli hadis. Orang-orang duk kaji hadis, cuba cari perkataan yang saya baca saat ni. Saya baca sekali lagi dah. Man takallama fil masjid bi umuri dunya ahbatallahu amalahu 40 sana. Siapa-siapa yang kecek urusan dunia di dalam masjid, maka Allah putus amalan dia 40 tahun. Jadi, kawan baru duk sembahyang berapa tahun baru duk pergi kecek ha dunia dalam masjid, rutuh habis. Tak ada amalan sikit habuh. Pahala-pahala duduk buat sikit sebanyak rutuh habis. Dapat pergi kecek ha dunia. Wallahu alam lah. Ini alam Melayu-Melayu kita ni, Allah tak tahulah. Tak ada kada rekor-rekor hadis dan sebagainya. Bukan orang Melayu kita rekor hadis dah. Yang ambil daripada tak tahu katanya lengkima sumber. Tak tahu atau ambil mana. Mari tulis, mari duk baca, mari duk royak. Terutamanya buku-buku hak pasal yang dihipung adanya hadis sahih, ada hadis tak sahih dan sebagainya. Nah, ni kita beringat-beringatlah hak nak sebut dan nak tulis, nak sebar dan sebagainya. Setengah-setengah orang zaman lah ni dak, dia ada satu buku, buku kecil ya. Dia katanya hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu', hadis plom yang ada di meja ceramah. Gambar dah. Meja-meja ceramah tu orang-orang duduk duduk tai talk sod dalam Facebook ke gano. Ha tu jadah tu ada sebahagian orang-orang duduk sebut, duduk baca, duduk royak hadis plom. Dia tak cek dulu katanya hak ni hak plom. Kadang-kadang hadis hak dhaif jiddan. Nah, lemuh, sangat-sangat lemuh. Tak tahu katanya nak berhujah macam mana, tapi dia duduk sebut. Benda dia kita duduk sebut semua hari-hari lama-lama-lama, dia akan jadi satu kepercayaan. Satu pegangnya yang kita pegang. Supaya benda yang kita kecek, kita tak tahu katanya ambil mana. Tapi bila kita duduk kecek semua, ia jadi benda tu pegangnya ataupun kita supaya kita percaya benda yang kita duduk kecek, benda yang kita duduk dengar. Haa, tak gitulah. Ni, pukfang benda-benda yang tak molek, kita usaha jadi tak ada dalam hidup kita. Ambil benda yang jernih, yang molek, yang betul. Orang-orang mengajar pun kena beramanah. Jangan mengajar, jangan duduk baca, jangan duduk wayak benda-benda yang tidak ada. Tak tahu tanya ambil mana. Marojek dia, tak tahu tanya ambil mana. Tepat rojok dia. Nah, ini sebagai peringatan. Saya wayak kepada diri saya ni utama sekali. Nah, jangan duduk sebut-sebut benda tak sepatut disebut. Lepas tu, hadis-hadis. Ada beberapa hadis yang sakut dengan ayat yang sudah pun kita baca. Nah, iaitunya hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah akhrajahu fi as-sahihain. Iaitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni kelebihan orang buat masjid. Sama ada buat masjid dia seorang buat, duit dia ataupun pakat-pakat buat. Orang tu waktu baik duit, orang ni tak ada duit tapi mari gaul seming, mari wiga tu wiga ni. Maknanya pakat-pakat buat masjid. Nabi katanya sesiapa yang bina masjid kerana Allah, yang dia kehendak iaitu nya harap akan balasnya lillahi taala, sungguh maka Allah akan bina kepadanya seperti itu juga di dalam dalam syurga. Bermaknanya Allah Ta'ala akan bina sebuah istana besar kepada orang yang bina masjid di dunia. Maka di dalam syurga sikit lagi,
adalah balasan yang sangat lumayan. Yang kedua, hadis hampir sama juga daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan yuzkaru fihi ismuh, yuzkaru fihi ismullah, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Dan dalam Sunan An-Nasa'i pun begitu jelas juga. Sesiapa yang bina masjid untuk disebut nama Allah di dalamnya, maknanya jelas-jelas dah dia bina masjid tak ada kerana lain dah. Kerana apa? Kerana nak hidup amal ibadat di dalam masjid tu saat ni. Orang baca Quran, zikir, semayang dan buat kegiatan-kegiatan agama, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah, Nabi janji ni, ayat katanya Allah akan bina kepada orang yang bina masjid rumah yang besar, istana yang besar di dalam syurga nanti insya-Allah. Habis di situ. Ada di sini lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia katanya amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid daur wa an nunazzifa wa an wa nutiba. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya bina masjid. Ha ni ambil dalil ginilah. Cumcun orang Islam semua kena adanya masjid. Kalau sup tak boleh bina masjid besar pun, binalah masjid kecil-kecil. Ha tu, setengah-setengah tempat kita ni dia nama lagi musalla, balasah. Nah, dan masjid. Balasah tu asalnya asal daripada madrasah. Wallahu alam lah, saya tak tahu juga asal usul lagu mana, tapi peha-peha daripada hari dia sebut balasah. Kita peha katanya tempat situ ni boleh jadi asalnya orang buat untuk mengaji, baca-baca kitab, bos apa waktu semayang, apa kat semayang. Dia tak ada niat katanya situ masjid. Ni orang-orang Melayu ni. Tapi orang Arab dia tak ada niat katanya tempat tu tempat belajar jadi balasah dak. Walaupun kecil sekalipun, ia niat masjid. Sebab orang Melayu kita, wallahu alam, saya suka baik ni. Tapi, boleh jadi, orang yang niat balasah tu, dia kata, kalau dia balasah, tak apa, isap rokok boleh. Atau balasah, tak apa, sebab, dia bukan tempat, dia bukan masjid dah. Tapi, sebab apa, dia tak terfikir sikit, katanya, balasah pun tempat orang semaya juga. Walaupun tempat tu tak ada semaya Jumaat. Alam Melayu kita ni terutamanya di bombing tempat kita ni, balasah tu tempat orang tak semaya Jumaat, tapi masjid tempat orang semaya Jumaat. Hak sebenarnya di mana sahaja tempat yang dibuat untuk sujud kepada Allah, situ adalah masjid. Ha tu. Bukan dia ambil pasal rokok-rokok, nak buah, nak gapo untuk balasah tak apa, boleh hisap rokok. Masjid ha, tak boleh hisap rokok. Oh, hak tu kan, wallahu alam lah. Sebab apa pergi duk fikir macam tu? Tak fikir katanya tempat apabila kita sujud kepada Allah, situ adalah tempat cuci dan bersih. Sebab tu, Aisyah dia rakyat di sini katanya, Rasulullah SAW perintah kita, arah kita semua, supaya bina masjid di apa? Di kapung-kapung ataupun di tempat fidaur. Daur di sini bukan arti rumah dah. Bukan arti di dalam rumah. Orang tino tak apalah, ia semaya dalam rumah. Tapi, orang-orang lelaki, sepatutnya jangan semaya fardu dalam rumah. Zuhur asam ngorik isya subuh tu, jangan duduk semaya dalam rumah orang-orang jatuh. Kena semaya di masjid. Tak sepatut bagi orang yang pahal agama, ngaji, tapi semaya cakur sore di rumah dia. Boleh so. Walaupun tak ada sekalipun, orang semaya belakang, sudah semaya di masjid. Sepatutnya orang tu tubik daripada rumah dia, pergi semaya juga walaupun sore di masjid. Jangan semaya di rumah, semaya fardu. Kalau semaya sunat tak apa. Kita periduk semaya sunat di rumah kita. Semaya tahajud, semaya witir, semaya duha, semaya lain-lain lagi. Banyak boleh semaya dalam rumah kita. Rawatib dan sebagainya. Lepas tu Aisyah dia sebut pula. Dan kita semua ni diperintah oleh Nabi supaya apa? Buat kebersihan
dan menjadi teratur dalam masjid. Suruh jaga masjid supaya kita jaga rumah kita dah. Menjadi teratur. Sebab itulah kanak-kanakan masjid itu dilatih untuk hijau jaga masjid. Jaga peraturan masjid, kebersihan masjid. Tu dah kanak-kanakan. Jangan kita duk tok di minta maaf dah. Jangan duk tok di duit gaji sangat. Duit gaji tak cukup. Orang jadi tok imam, tok khatib, tok bila kanak-kanakan masjid, kalau dia duk mung kepada nak ditamnang, nak ke duit, jangan niatlah katanya nak ke duit untuk kita hijau agama. Jangan niat kaya. Tuhan nak we kaya dengan hal lain boleh jadi insya-Allah. Tapi orang hijau ugamu boleh gaji sikit-sikit tu adalah kita anggap katanya sagu hatilah. Sagu hati daripada KJL. Dia bombing tempat kita ni, dia sekadar ni. Nanti ada orang plug dan naik gaji sekolah tadika, guru-guru, sekolah, masjid. Nanti ada orang plug dan. Tapi kalau dia tak ada orang plug dan, minta ngepraman pemtem. Ada lagu ni. Yang itu harap katanya, nak pergi kaya dengan hak hijau, agama, nah, mengajar di sekolah, oh kaya aku, boleh duit banyak, dah. Sekodah-sekodah ya. Okey, bui. Ya, gitulah. Sikit lagi dah, masa, ada berapa, ada 2-3 minit lagi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan illa at-Tirmidzi. Nabi Raya katanya tidak akan berlaku hari kiamat sehingga manusia bermegah-megah dengan masjid. Bermegah-megah di sini bermaknanya sebahagian daripada maksudnya bina masjid comel-comel patu pakak dok wo, pakak dok kece, oh masjid kawe comel we. Habis ngok peraman banyak mana buat. Ha tu. Oh masjid kampung kawe, negeri kawe ni. KJL we duit juta-juta misal kata. Nak bina masjid. Ha ni jalan tu. Tanda hari kiamat. Orang semaya tak apa orang, kadang-kadang tak ada. Orang semaya rang. Maknanya sunyi masjid daripada orang semaya. Ha ni tanda katanya jalan tu. Alamat-alamat hari kiamat yang nak mari. Nah. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga. Nabi katanya, ni saya ambil sekirat hadis dah. Innama buniyatil masajidu lima buniyat lah. Hadis dikeluarkan oleh Muslim. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibina adalah bertujuan seperti mana diniat untuk bina masjid itu sendiri. Kalau dengar lagu ni bahasa tak faham. Kalau cuba kita tok soalan. Masjid orang bina sebab ke apa? Jawab hak ni boleh barulah gambar katanya hadis yang Nabi raya sesungguhnya dibina masjid-masjid adalah bertujuan untuk bina masjid tu dah. Alhamdulillah tak ada siapa bina masjid untuk nak pergi buat lara dalam tu. Nak pergi buat benda-benda hak tak pakai, tak ada faedah. Semua orang bina masjid gali tanuh mula-mula bismillah aku bina masjid di sini lillahi ta'ala walaupun masjid kecil sekalipun apatah lagi masjid besar. Sebab tu nah insyaAllah mana-mana masjid di atas muka bumi adalah tempat yang mulia yang dianggap katanya ini adalah hak Allah Ta'ala, tidak menjadi milik siapa. Cuma we ada orang tolong berihan masjid tu. Jangan jadi masjid yang sunyi, senyap, tak ada orang semaya, tak ada bunyi orang bel. Lepas tu tak sepatutnya mana-mana masjid bel lewat sokmu. Zuhur lewat, asar lewat. Ha tu wallahu alam lah. Ya ada setengah-setengah masjid. Sebab apa? Sebab tak ada orang duk jadi juru tu. Juru bel, juru komat. Tok-tok imam pun kadang-kadang masya-Allah. Tak tahu. Tak ada nak semaya di masjid. Ha tu. Gitu. Nah, sebab tu we periduk lah. Mana-mana masjid di atas muka bumi we jadi dia bina kena pakak-pakak hijau, pakak-pakak buat. Jangan hidup baloh dalam masjid. Ni saya tambah lagi dah. Jangan we ada benda-benda bid'ah. Jangan ada.
amalan-amalan apa saja duk tambah gotu tambah gani bukan sunnah Nabi, jangan we ada. Semua kita jadi pakak turuk mata tahan dia kan. Nabi royak buat tunjuk contoh macam mana, maka macam itulah kita amal ketika berada di dalam masjid. Jangan we ada amalan-amalan yang ditambah ataupun gotu gani hak pasal tak ada dalam dalil jelas katanya Nabi buat. Hak Nabi tak buat maka kita jangan buat. Hak Nabi buat, buatlah mengikut qada yang kita kuasa. Nah, sudah tu insya-Allah kita akan duduk di dalam hadis-hadis Nabi lagi. Ada beberapa hadis berhubungnya dengan masjid dan cara hidup kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.